Justru dengan kapasiti kami sebagai pelajar tajaan, bagaimanakah kami mahu menyumbang secara langsung dan bersama-sama dengan PAS dalam mendaulatkan syariah Islam dalam pada nak ikut undang-undang kerajaan dan juga sebagai tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Jadi, dalam Quran ada surah yang banyak. Surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, namanya sama, surah yang sama. Menceritakan bagaimana seorang menteri Firaun yang beriman Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Ukhdud, suratul Burud, menceritakan bagaimana seorang pelajar yang diberi beasiswa oleh kerajaan. Pelajar ilmu sihir. Ilmu sihir ini ilmu yang dia iktiraf masa itu. Dalam masa yang sama, dia mendukung perjuangan Islam yang dibawa oleh Rahim. Ini. Kalau ada orang, ayah dia tak bersama dengan dia, Nabi Ibrahim. Ayah dia tak ikut dia. Kalau ada orang, pak saudara dia, tak sama dengan dia. Tak mendukung Islam. Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang, isteri dia, tak sama dengan cita-cita Islam. Maka Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kalau ada orang yang suami jahat, isterinya baik, Fir'aun. Semua ada dalam Quran. Ini contoh-contoh yang sangat menarik yang Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala jadikan perjuangan Islam ini tidak percuma. Tidak percuma. Walaupun Allah Ta'ala boleh mengubah dunia dalam sekelip mata, macam dia ubah cuaca. Tetapi bagi kehidupan manusia, Allah Ta'ala jadikan perubahan negara daripada zalim berhadir melalui satu perjuangan. Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Kerana Allah Ta'ala nak tarbiah. Tarbiah ini bukan sahaja ilmu yang dipelajari secara teori, termasuklah secara praktikal. Di antara praktikalnya, kita dirasakan dengan kezaliman. Dirasakan kezaliman. Sehingga kita menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang matang. Kemudian setelah kita menang, kita tak buat zalim pada orang. Jangan kita balas. Itu tak boleh. Orang buat zalim, kita balas. Tak boleh. Itu tidak boleh. Ini satu perkara yang sangat sukar. Dengan sebab itu, perjuangan Islam ni satu perjuangan yang tidak mudah. Kerana banyak dia punya tarbiah, bukan saja usrah, bukan saja baca buku, termasuklah pengalaman hidup yang kita alami semua ini. Apa peranan pelajar dalam mendukung cita-cita ini? Peranan dia, setiap ilmu ada peranan dia. Dengan sebab itu, pelajar-pelajar ini mesti pakar dalam ilmu masing-masing. Biar berjaya dalam ilmu masing-masing. Dalam masa yang sama, sebagaimana kita ada tanggungjawab dengan Tuhan ketika bersemayam, kita juga ada tanggungjawab dengan jamaah, dengan perjuangan untuk memenangkan Islam. Jadikan yang pertama kejayaan dalam pelajaran kita. Yang kedua, kita faham, tahu pergolakan yang berlaku dalam masyarakat dan ada kaitan kita. Seterusnya, bila kita tamat pengajian, di masa itu kita akan masuk ke dalam masyarakat. Bila masuk dalam masyarakat, maka kita ada bidang masing-masing. Kalau Islam belum memerintah, Islam belum memerintah lagi. Pernah orang tanya Syekh Muhammad Abdul ketika India dijajah oleh British masa itu. Orang yang tanya tu dia pengajian undang-undang. Boleh ke tidak dia bekerja dengan British? Syekh Abdul kata, kena lihat maslahat. Sekiranya kalau dia tak jadi hakim, orang putih jadi hakim, orang Hindu jadi hakim, dia menzalimi orang Islam, menindah lebih teruk lagi. Maka lebih baik diambil jadi hakim. Diambil jadi hakim kerajaannya British. Lepas tu bila jadi hakim, kalau boleh bebas, bebas kau yang dizalimi. Kalau tak boleh bebas, pilih mana hukum yang pada ringan sekali. Ini juga patuat Ibn Taymiyah ketika Tatar menguasai Baghdad. Itu di masa kita tidak memerintah. Kalau orang dalam bidang pertanian, dia boleh menolong petani-petani. Orang dalam bidang perubatan, dia sampai dia duduk hospital, dia boleh beri khidmat masyarakat. Kepada masyarakat dia. Dan jadikan khidmat juga sebagai dakwah untuk ajak orang kepada Islam. Kalau kita jadi kerajaan, lebih lagi lah ruang yang boleh kita buatnya. Wallahualam.